Untuk radiator, sistem pendinginan untuk mesin masih bagus normal.
Nah ini posisi gigi tiga jalan tetap tenaganya masih terus, nggak berkurang. Lumayan style bosnya di Mas Alif Diesel kemarin bagus hasilnya, jadi saya mantap hasil untuk setelan bosbom kan. Cukup murah juga ya, nggak mahal setel bosbomnya, cuman kemarin habis 500 ribuan lah kayak gitu. Oke, nanti kita sampai di Lampak ya, kita Lampak dulu. Sampai di Lawu Park ya. Nah, kita stasionerkan dulu mesinnya beberapa saat biar stabil. Oke, jadi kesimpulannya kayak gini ya. Untuk ini kebetulan saya bawa Elf saya NKR 55 tahun 2016 ya. Beberapa hari yang lalu itu kan kebetulan saya stelkan untuk apa bos pomnya sama nozzle itu dicek sama bengkel. Saya cuma pengen ada tambahan tenaga ya. Jadi setelah di setel bos pomnya gitu, hasilnya cukup lumayan. Banyak banget untuk performa mesin ini, cukup lumayan untuk tanjakan. Kuat lah hitungannya, masih kuat. Ya standarnya Elf seperti itulah kalau di power up. Emang tanjakan di sini ya, di Tawangmangu menuju Lawu itu panjang dan tinggi. Jadi tadi sempat tetap AC tetap saya hidupin, gigi di 3 itu stabil terus. Tapi tadi sempat karena pas ada belokan otomatis kan tidak ada persiapan ya. Jadi kecepatan agak pelan, otomatis saya harus ngoper gigi kedua. Nah tadi sempat saya coba juga untuk saya paksa di gigi 3 saat pelan, tapi temperatur justru agak naik dikit gitu loh, agak naik dikit. Nah, kelihatan ada kenaikan temperatur karena emang kalau mesin Elf saat gigi apa istilahnya posisi gigi besar ya, lebih dari 2 tapi berjalan pelan di tanjakan, meski kuat jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan terus, meski kuat dipaksakan, temperatur nanti bisa mentok ya. Nah, itu bahayanya kayak gitu. Pernah kasus ada temen yang bawa Elf sudah setelan ya, tapi dipaksa untuk gigi 3 tanjakan kuat gitu. Dia nggak melihat kalau apa keluar asap, dipaksa terus kebetulan. Nah untuk temperatur nggak dipantau, tahu-tahu udah mentok temperaturnya. Jadi udah akhirnya mobil Elf mogok, ya udah turun mesin akibatnya kayak gitu. Tapi ini alhamdulillah mesin masih bagus, jadi masih aman. Oke, terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Jadi intinya kalau bawa Elf ditanjakan jangan dipaksakan, meskipun kuat tapi jangan dipaksakan. Tapi tadi nah kebetulan dari RPM sama kecepatan itu udah sinkron ya, jadi intinya masih aman.